Semalam hujan deras dan pagi ini cuaca masih mendung dan hujan gerimis. Es si kucing abu-abu tidak bisa keluar rumah karena masih hujan gerimis. Dia hanya memandang sekeliling taman rumah. Tempat favorit Es untuk berbaring di dekat kolam teratai basah. Juga pohon-pohon semuanya basah. Ketika hujan sudah reda, Snow si kucing langsung menuju ke kolam teratai. Karena basah, kapuk tidak berani keluar rumah. Es juga menyusul Snow ke kolam teratai untuk minum. Seperti biasa, Vita si kucing kaliko, kucing senior yang saya pelihara sebelumnya, makan di luar. Dia, Vita, tidak mau masuk ke dalam rumah karena ada Es dan Snow di dalam rumah. Jadi sekarang Vita lebih banyak di luar dan berada di rumah tetangga. Kucing oranye penguasa wilayah masih bersantai-santai di bawah mobil sebelum dia mulai berpatroli keliling perumahan. Setelah pulang dari rumah orang tua, saya kembali ke rumah saya. Dan saya sampai di rumah, ada kucing oranye yang belum pernah saya lihat datang dan berada di bawah mobil saya. Saya berusaha mendekati kucing oranye ini, tapi sepertinya kucing ini masih takut dengan saya. Oke, kucing oranye, lain kali kalau bertemu kita berteman, oke? Terima kasih sahabat kucing Sapetian Animals. Kita bertemu kembali di video berikutnya dengan kucing lucu lainnya.